Sebuah mobil tangki yang membawa BBM kehilangan kendali menabrak sebuah gedung kosong dan meledak. Kejadian di Long Island, Amerika Serikat itu juga melukai pengemudi truk dan 3 petugas pemadam kebakaran. Truk tangki BBM berukuran hampir 60 ribu liter menabrak gedung pertemuan Lazy Boy yang kosong 48 km sebelah timur New York. Bangunan itu kemudian runtuh akibat terbakar. Otoritas keselamatan masih menyelidiki penyebab kecelakaan kapal tanker itu. Manajemen lalu lintas juga menutup lalu lintas di kedua arah dan diperkirakan penutupan dapat diperpanjang.